sekali sahabat anggrek, dimanapun berada, salam sehat, tetap semangat. Saya akan review kebun yang ada di belakang rumah, kebun belakang, taman belakang tepatnya. Ini ada kolam kecil sekedar untuk biar ada suara air. Jadi saya kurang tahu namanya apa ya. Tumbuh subur. Kemudian saya juga menanam beberapa anggrek. Mungkin terlihat padat ya, karena kecil-kecil jadi agak jarang, tapi kalau sudah besar ini mungkin perlu dipindah lagi. Ini ada di kayu, kemudian juga ditempel, digantung begitu saja. Dengan suburnya ini ada gelombang cinta, tidak terlalu subur tapi ini usianya sudah cukup tua. Kemudian di atas juga saya tempel anggrek dengan menggunakan pakis. Ini juga sama, saya beli seedling. Nah, ini tanaman subur sekali, apa namanya saya kurang tahu, tapi ini indah sekali. Kayak daun pisang, apa ya namanya, yang tahu bisa komen di kolom komentar. Nah, ini juga ada anggrek, itu beberapa anggrek saya tanam di pot. Ini baru pembibitan semua. Oke, kita sekarang naik di kebun atas. Saya di sini juga menanam beberapa anggrek karena daerah tempat saya tinggal itu cukup panas. Saya isi paranet sedikit. Ini seperti larat yang model itu saya tanam di sini. Ternyata dia mau hidup. Gantung begitu saja. Lumayan subur. Nah, ini. Nah, ini ada paranetnya sedikit. Penuh, tapi karena masih kecil-kecil ya terlihat jarang. Nah, itu. Selain anggrek, saya juga suka menanam ini, apa namanya, adenium. Ini cukup banyak saya punya. Kalau ini buah marberry, aduh apa namanya, saya kurang tahu. Ini tadi ya, berbuah banyak. Di sini juga banyak buahnya. Oke, lanjut. Ini masih adenium. Rajin berbunga karena kayaknya dia lebih suka memang hidup di daerah panas. Cukup. Ini batangnya sudah besar-besar. Lumayan. Nah, ini juga oke. Kita lanjut. Ini pohon anggur merah yang coba saya tanam juga ternyata tumbuh subur. Wah, daunnya lebih besar dari tangan saya ini. Besar sekali, menunggu berbuah, semoga mau berbuah. Lumayan besar. Saya memang hobi berkebun, cuman karena lahan tidak ada ya memang harus
tetap untuk bisa menanam ini semua bibit adenium yang bermacam-macam. Ada beberapa saya bibit sendiri dan juga ada yang saya beli online. Ini ternyata mau hidup juga aglonema. Nah, ini media untuk anggurnya. Saya coba lagi beli, saya tanam di tempat yang sama, semoga mau tumbuh dengan subur. Ini fungsi pipa, saya isi pipa di sini untuk menaruh berbagai kukunya kotor sekali habis berkebun. Oke, ini saya pakai menaruh berbagai jenis sampah organik, kadang hasil limbah dapur. Nah, ini bunga rajin sekali berbunga. Satu batang bunganya ada coklat, kemudian ini tempelan semua merah dan putih. Nah, kemudian untuk biar lebih sejuk, saya isi juga rumput tanaman air di atas tembok seperti ini, di atas tembok sama, lihat di bawah juga sama, juga saya isi. Siapa tahu bisa menginspirasi, karena rumah ini sering saya tinggal, jadi lebih banyak tanaman itu saya tanam yang ada airnya seperti ini, yang penting kelihatan hijau. Nah, ini di belakang rumah juga ada sawah yang masih asri sekali, semoga tetap bertahan seperti ini. Itu bukitnya juga kelihatan, jam segini juga suara burung masih ada. Ini jam 9 pagi. Itu pemandangannya luar biasa, memanjakan mata. Ini kebetulan padinya sudah siap panen. Nah, itu saja sahabat semua pencinta anggrek. Walaupun di sini bukan anggrek saja sih yang saya punya, tapi saya memang pencinta anggrek. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Semoga bisa menginspirasi.